Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Maulana kelas 9A akan melakukan penjelasan soal tentang molekul pewarisan sifat. Nomor 11. Secara berturut DNA kromosom dan gen ditunjukkan oleh huruf A, E, C, B, B, D, C, A, C, C, D, B, D, B, C, A. Ya, tentu saja bukan A, karena di A tidak ada E. Jadi, kita harus mengetahui apa dulu itu. Kromosom. DNA. Dan gen. Kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. DNA. DNA adalah singkatan dari deoxyribonucleic acid. DNA merupakan molekul yang membuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Jadi urutan secara berturut antara DNA, kromosom, dan gen pada soal tersebut adalah D, B, C, dan A. Dan itulah penjelasan saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata atau yang lain, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.